Pusat, pegawai sejarah dari Pusat Sejarah Brunei. Pusat Sejarah Brunei ditubuhkan pada tahun 1982 dan antara objektif penubuhan Pusat Sejarah Brunei adalah untuk memberikan sejarah Brunei, khususnya dari untuk dari dalam negeri dan juga dari luar negeri. Dari galeri salasilah mengandungi tentang salasilah hubung kait Kesultanan Brunei dengan negara-negara di sekitarnya. Galeri koleksi manuskrip Borneo yang menceritakan berkenaan dengan manuskrip-manuskrip itu dokumen surat-surat perjanjian yang bertarikh sekitar kurun ke-18 dan juga galeri era kepemimpinan Brunei yang menceritakan berkenaan dengan era kepemimpinan Brunei semasa pemerintahan tiga orang sultan, iaitu Sultan Rukiah, Sultan Abdul Kahar dan juga Sultan Sitorejat. Manakala galeri yang terakhir adalah galeri sejarah Brunei Tua, iaitu galeri yang menceritakan berkenaan dengan sejarah awal Brunei dari awal pembukaan Brunei yang dipetik daripada sumber Cina, Arab dan juga dari sumber tempatan. Kami amat berharap supaya sejarah Brunei ini diketahui dan dikenali sebagai sebuah tempat pusat persejarahan Brunei. Dan samping itu, saya juga ingin memaklumkan bahawa Pusat Sejarah Brunei akan membuka sebuah lagi galerinya, iaitu galeri berkenaan perlembagaan negeri Brunei. InsyaAllah galeri tersebut akan dibuka resmi pada bulan September ini, iaitu bertepatan dengan penandatanganan